Transit karena sebentar lagi kita akan naik pesawat yang lebih kecil, kita akan ke Sumba. Happy banget, excited banget karena terakhir kali ke Sumba itu udah dari tahun 2018 dan sekarang balik lagi ke Sumba. Jadi ya enggak sabar mau lihat gimana kondisi Sumba sekarang, apalagi sekarang juga mau jalan-jalan tengah pandemi. Jadi ya feel so blessed lah. Welcome to Sumba, Waikabu Blok Sumba Barat. Seru banget sekarang kita udah nyampe. Terus langsung ganti baju di bandara, yang cewek-cewek langsung pada dandan karena kita siap-siap mau syuting adegan pertama di Sumba. Adegan yang nanti akan di bandara, nggak jauh dari sini, ada di depan. Adegannya kayak gimana? Nanti kalian lihat aja sih. Anas, kayak gini. Disiksa ya? Enggak, kan kita mah kerja santai. Kita kerja santai, kita harus ini dong. Santai, ih. Santai banget. Si santai. Ekspresi. Diem semua. Komar datang. Aneh. Masuk. Gue nangis. Kayaknya lu harus acting sama gue deh. Harus kursus acting dulu kan ya. Gila, panas banget. Tapi happy gue gak sabar buat kita ke tempat berikutnya, apa namanya? Lendongara. Lendongara ya. Lendongara ya. Semuanya fun ya. Oke, satu, dua. Ini kemejanya HL, bahannya adem banget. Ini aku pakai udah dari tadi pas sampai di sini, terus sampai sekarang nggak keringetan. Halo, selamat pagi. Ini gue lagi bareng Omar nih. Selamat pagi. Sekarang kita udah sampai di mana? Ratenggaru. Keren banget, seru banget. Pagi masih agak sepi. Biasanya di sini penuh anak-anak kecil, terus juga warga lokal. Terus bakal ada kain-kain apa tuh namanya? Kain-kain tenun juga bakal dipajang di sini. Kita bisa pakai, bisa buat foto juga. Pokoknya seru-seruan bareng di sini. Pokoknya tungguin aja keseruan kita hari ini. Oke, dah. Terus ada mana? Itu apa? Trauma, gua trauma. Ini kan yang kita tempatin rumah adatnya di belakang. Terus di sana udah pantai langsung. Kalau kalian langsung di sini pasti bisa dengerin ombaknya kenceng banget dari tadi suara. Masih muda ya? Udah bisa sampai berapa tahun? Maju ke sana ya? Yap. Kok mau styling rambutnya? Rewantimu gak? Hai guys, aku nyari uang tambahan. Apa, Fresh? Semangat banget. Coba lu side job lagi.
Ya Allah dimarahin, maaf kak, baru-baru belajar kak, maaf. Anak baru dimarahin. Soalnya kita dari tadi kurang darah. Kita harus naikin lagi nih darah ini. Ada di air terjun La Popu. Gue udah pernah kesini sekitar tahun 2018. Lumayan tegang karena jembatannya maksimal 2 orang ya. Yuk. Wah, menyenangkan banget. Terus kalau waktu itu gue berenang, kali ini kayak gak mungkin gue berenang, jadi kayak semangat, semangat terus. Hari terakhir di Sumba, Messi. Soalnya, gue merasa bias karena gue tuh selalu ingin sama anak-anak. Biasanya kan interaksinya agak kurangnya sama anak. Sekarang tuh kayak lebih mencoba jadi ibu guru tadi. Ini adalah hari terakhir aku di Sumba. Senang sekali bisa bergabung bersama keluarga besar dari Heaven Lights. Semoga di lain waktu bisa kembali bekerja sama lagi. Terus kalau ditanya kira-kira destinasi apa yang paling favorit, menurut aku semuanya favorit karena semuanya menyenangkan dan Sumba nggak pernah gagal membuat orang terpukau kalau buat aku pribadi. Tapi kalau ditanya harus pilih salah satu, aku pilih di Danau Wekuri karena menurut aku sangat menarik. Danaunya bagus banget, terus juga dia punya beberapa spot menarik dalam satu kali berhenti kita bisa menemukan semuanya. Jadi di situ ada Danau Wekuri-nya, terus di sisi kirinya ada pantai, laut lepas yang bagus banget. Ada tebing-tebing, ada juga kayak jembatan kayu gitu. Dan 3 tahun yang lalu terakhir kali aku ke Sumba, aku tuh belum sempat naik. Nah, kemarin bersama Heaven Light aku berkesempatan untuk naik ke atas, ngelewatin tebing dan juga jembatannya. Keren banget, happy banget. Euforianya juga sangat menyenangkan. Langitnya cerah, matahari juga cerah. Jadi ya, happy banget lah. Masih terlalu baik destinasi di Indonesia yang belum didatengin. Tapi mungkin salah satunya Ambon dan Maluku. Mungkin Kei Island menyenangkan juga. Semoga berkesempatan next time. Jangan lupa untuk pantengin terus, tungguin terus koleksi-koleksi terbaru karya anak bangsa ini yang keren, dan semoga semakin sukses, semakin berjaya. Dan jangan lupa untuk nonton, komen, dan juga subscribe TikTok gua, Yamit Kudasi. Kita harus tetap semangat, Yamit Kudasi.